Hai, Assalamualaikum. Okey, jumpa lagi hari ini. Hari ini saya nak masak ikan siakap masak pedas. Okey, ikan siakap masak pedas sama juga bahan-bahan dia. Saya suka pakai apa yang ada. Yang lebih kurang ada dalam peti ais tu, pakai. Okey, mula-mula ikan siakap ni saya dah basuh, sekolah. Saya lebih suka potong dua sebab takut isi dia tak masak. Saya dah basuh dengan lemon dan air. Nanti saya akan tepungkan dia sikit. Kita menggunakan tepung jagung sikit dan garam. Okey, sekarang saya tak buat lagi lah. Lepas tu kita ada sos tiram. Cabai blender, cili kering lah yang dah di blender. Cili kering yang saya pakai ni cili kering yang pedas. Yang cili kering ada banyak jenis, yang licin, yang kerinting-kerinting tu. Okey, yang ni saya ambil yang kecil-kecil, yang macam cili padi tu tapi dikeringkan. Okey, so saya percaya dia pedas. Lepas tu saya ada bawang Holland yang dah dipotong dadu. Tomato pun dipotong dadu. Saya ada daun sup sikit. And then saya ada cabai masak dipotong panjang-panjang macam tu. Saya ada 3 ulas bawang putih diketuk saja, 4 biji cili padi dipotong-potong, tak halus sangat. Okey, besar-besar sikit macam tu dan beberapa hirisan halia. Seterusnya saya ada bunga kobis sebagai sayuran dia lah. Dan ada tomato tadi dipotong serong dan bawang Holland untuk masukkan masa last nanti, yang terakhir nanti. Okey, lepas tu kuali dan minyak untuk menggoreng. Jom masak. Okey, lain padang lain belalang kan. Okey, ini cara saya. Saya suka ikan siakap ataupun ikan kerapu, ikan bawal. Ikan bawal taklah. Ikan siakap, kerapu, kalau yang besar-besar macam tu, saya suka letak tepungkan dia macam ni. Supaya dia rangup sikit. Kalau kita makan dekat kedai yang biasa tu, dia orang garam kunyitkan saja kan. Okey, ikan yang hari tu saya beli ikan ni dekat Giant, seko RM10, RM9 berapa sen tak? RM10 seko. Dia tak kira kilo, dia kira seko-seko macam tu. Okey. Mula-mula saya akan masakkan sos dia dulu. Okey. Sebab saya ni ada satu habit, saya suka makan ikan panas-panas ataupun lauk tu panas-panas. So lebih dah selesai kita buat sos dia, baru kita akan goreng ikan tu terakhir nanti. Okey. Jom. Okey, mula-mula macam biasalah, panaskan kuali, panaskan minyak. Api jangan kuat sangat, sederhana supaya bahan tumisan kita nanti tak hangit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, minyak dah panas. Kita tumiskan bawang putih. Dan bawang merah yang dipotong dadu. Apa yang kita suka? Cuma ya, kalau potong dadu macam ni, sama maksudnya kejadian dia nanti taklah berserabut lagi kan. Okey, potong. Okey, bawang ni putih dan bawang Holland ni saja, bawang besar ataupun bawang besar lah. Sepulang lah, kalau tak ada bawang Holland pun boleh je pasal bawang besar, bawang merah, bawang kecil tu boleh je pasal, tak ada masalah. Okey. Pastikan dia garing. Kalau saya masak, saya suka bagi bawang tu garing. Dia bukan sekadar naik bau. Tapi dia bukan hangit eh. Jangan salah faham, bagi dia garing. Okey, kita biarkan dia garing dulu ya. Sambil kacau, jangan tinggal. Okey, bila bawang kita dah garing macam tu, kita masukkan tomato yang dipotong daging tadi. Saya sengaja masukkan di awal sebab saya nak hancurkan dia sikit.
Sebab tu saya potong tomato tadi kepada dua bahagian. Yang ini untuk masukkan awal, nak lembutkan dia. Yang lagi satu nanti kita pakai masa nak angkat sos kita nanti. Okey. Okey, seterusnya masukkan chili blender. Allah. Okey. Masuk ikut suka, ikut rasa nak pedas macam mana. Kalau saya suka pedas, tapi kalau pedas sangat pun tak boleh juga. Tak boleh makan nanti. Okey, cukuplah sekali makan. Okey. So, cabai ni pun kena masak dia bagi dia garing. Bagi dia masak betul. Okey, tapi aku tak boleh kuat. Kalau tak nanti cabai tu hangit. Kenapa kena masak cabai tu lama? Sebab nanti sikit perut. Okey, perlahankan api. Tapi jangan perlahan sangat. Okey, just naik je. Bagi dia agak-agak pecah minyak sikit. Okey, kita bagi dia masak sekejap. Okey, bila dia dah pecah minyak macam tu, masak beberapa minit lah. Jangan masak sampai bergejar-gejar pula ya. Okey, lepas tu saya masukkan halia. Cili padi. Masak dia dan saya akan masukkan garam. Seterusnya saya akan masukkan sos tiram. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak. Lebih kurang 2 sudu besar. Okey. Nampak menarik. Okey, saya nak masukkan air sekejap. Masukkan air. Ikutlah pada kepekatan yang macam mana kita nak. Tujuan masukkan air ni untuk serasikan kuah tu, cabai tu tadi. Nak rasikan semualah. Lepas tu baru kita didihkan dia balik. Okey, bila dah masukkan air, sekarang kita boleh masukkan bunga kubis supaya dia masak sikit. Jangan layu sangat. Okey. Masukkan tomato dan juga bawang. Okey, kita renih sekejap. Right. Okey, sos kita dah nak masak. Yang terakhir sekali masukkan cabai masak. Tada-tada. Dan daun sup. Kalau ada daun bawang boleh pakai daun bawang juga. Okay, untuk rasa dan cantik gitu. Okey, sos dah siap. Nanti nak makan baru saya akan goreng ikan dan siram kuahnya atas dia. Okey. Okey, sos dah siap. Nanti kita saya akan tunjukkan next steps. Okay, sekarang kita nak gorengkan ikan tu. Mula-mula panaskan minyak. Minyak dah panas tau. Saya dah buka api dari tadi begini. Okey, and masukkan ikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Okey. Jadi kita tunggu dia garing sikit, baru kita alih-alihkan dia. Okey, dia dah nampak dia garing sikit, alihkan dia. Begitu. Okey, api jangan kuat sangat ya, risau isi dalam dia tak masak. Tak bau tu. Siakap, siakap masak pedas kita dah siap. Siakap masak pedas is done. Okey, nasi panas. Nasi panas. Ikan panas-panas ni. Okey, saya dah siram dengan sos tadi yang kita masak tu. Okey, sekarang apa lagi? Jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih tengok video saya. Jangan lupa like, share and subscribe. Jangan lupa cuba tau. Bye. Assalamualaikum.